Hari raya itu bukan baju hanyar. Hari raya itu bukan bulik tampung. Hari raya itu bukan bersalaman lawan keluarga. Hari raya itu hari di mana seseorang merdeka daripada nafsunya. Hari raya itu hari di mana kesucian kembali kita nikmati setelah kita dicoreng-coreng oleh nafsu, oleh dunia, oleh iblis dan lain sebagainya. Kita kembali suci setidak-tidaknya tulisan hitam hari ini, mudah-mudahan di hari raya tulisan putih berawal sampai akhir hidup kita. Tulisan hitam masa silam sudah berlalu, tulisan putih berawal di hari raya. Itu hari raya. Hari raya bukan pulang kampung. Hari raya bukan bersalaman. Hari raya bukan baju baru. Hari raya orang yang hatinya bersih, hatinya suci, pikirannya bersih, pikirannya suci. Lapas yang keluar pun adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar.